Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Sumi Kamila, kelas 11 IPS 1, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mata. Seluruh bagian mata memiliki peranan dan fungsinya sangat penting bagi penglihatan manusia. Adapun bagian-bagian tersebut terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Yang termasuk bagian luar yakni seperti kelopak mata, bulu mata, alis mata, dan kelenjar mata. Sedangkan untuk bagian dalam yakni seperti retina, terusnya kornea, pupil, iris, sklera, koroid, terusnya ada bintik buta atau blind spot, terusnya ada bintik kuning atau fovea, terus ada saraf optik, ada vitreous humor dan occlusal humor. Bagian-bagian luar mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu mata. Alis mata berfungsi untuk menahan keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Sedangkan kelopak mata berfungsi untuk melindungi dan menutup mata. Selanjutnya, kelenjar air mata berfungsi untuk menghasilkan air mata yang akan digunakan untuk pelumas agar mata mudah bergerak dan tidak kering. Lalu, bulu mata berfungsi sebagai penghalang benda asing yang akan masuk ke dalam mata dan menyaring cahaya yang diterima oleh mata. Selanjutnya, bagian mata dalam terdiri dari yang pertama, kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak pada bagian luar. Kornea berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Lalu, pupil. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam pada bola mata kita. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Besar kecilnya pupil diatur oleh iris. Pupil mata akan melebar jika kondisi gelap dan akan menyipit jika kondisi terang. Mekanisme kerja pupil ini membantu mata agar dapat menerima cahaya dalam jumlah yang tepat. Yang ketiga, iris. Iris merupakan selaput yang membentuk celah lingkaran di tengah-tengah mata. Iris bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil. Iris juga berperan memberi warna pada mata. Maka, dari itu, iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata mempunyai kemampuan yang disebut sebagai kemampuan daya akomodasi. Daya akomodasi pada lensa mata yakni kemampuan untuk menebal atau menipis, menyembung atau memipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Selanjutnya, koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi bagi bagian mata yang lain, terutama retina. Lalu, sklera. Sklera merupakan bagian dinding putih mata. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Retina. Retina merupakan lapisan tipis jaringan yang melapisi bagian belakang dalam mata. Berfungsi menerima cahaya lensa yang difokuskan kemudian dikonversi menjadi sinyal saraf dan selanjutnya mengirim sinyal-sinyal tersebut menuju otak. Lalu fovea atau bintik kuning adalah lengkungan pada retina yang merupakan bagian yang paling peka pada retina. Saat bayangan benda jatuh pada bagian bintik kuning, benda tersebut akan sangat terlihat jelas. Sementara jika bayangan benda jatuh sebelum atau sesudah bintik kuning, maka benda tersebut tidak terlihat jelas atau kabur. Selanjutnya, bintik buta atau blind spot merupakan bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Jika bayangan benda jatuh tepat pada bagian ini, maka benda tidak akan terlihat oleh mata. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Saraf optik ini yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak bisa melihat. Selanjutnya, vitreous humor merupakan cairan atau zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam belakang anatomi mata. Berfungsi untuk memberikan bentuk dan kekokohan pada mata. Juga berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari lensa ke bagian retina. Lalu, aqueous humor merupakan cairan yang letaknya di depan lensa mata. Berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata serta membiaskan cahaya ke dalam mata. Selanjutnya, fungsi dan peranan dari mata. Yang pertama, mata sebagai alat indera penglihatan. Mata digunakan untuk melihat objek atau sesuatu yang jauh maupun yang dekat.
cara kerja mata yang cukup kompleks dengan bagian-bagian mata yang memiliki fungsi yang sangat penting dan membuat mata ini menjadi lebih atau dapat melihat sesuatu dengan jelas. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Mata digunakan sebagai alat komunikasi tidak selalu digunakan, tetapi dengan melakukan kode atau kontak mata dapat mengisyaratkan saat kita melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, mata digunakan untuk mempelajari suatu hal. Saat kita dapat melihat dan memproses suatu hal, kita dapat menerima informasi secara jelas. Dengan begitu, kita dapat mempelajari, membaca, dan menelaah dari suatu informasi saat kita membaca. Keempat, kita dapat mewaspadai suatu hal yang terjadi. Dengan kita melihat kanan ataupun kiri, depan ataupun belakang, kita dapat mengetahui bahwa jika ada sesuatu yang berbahaya di depan kita, kita maka akan menghindari hal tersebut. Yang keenam, kita dapat melakukan keseimbangan, bisa melihat sesuatu. Selain itu, kita dapat berjalan dengan lurus dan dapat berbelok kanan dan kiri. Cara kerja mata. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Setelah itu, cahaya-cahaya yang masuk melalui kornea akan menuju ke pupil dan diteruskan ke lensa mata. Lalu, kornea dan lensa tersebut membelokkan atau membiaskan cahaya agar fokus ke retina mata. Setelah itu, phototapers pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik ini akan dilalui oleh syaraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu dan akan menjadikan sebuah bayangan atau gambar. Kelainan-kelainan pada mata. Yang pertama, keratitis. Keratitis adalah peradangan pada kornea mata yang biasa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, atau jamur. Selanjutnya, pterygium. Pterygium adalah gangguan akibat mata adanya selaput lendir yang menutupi bagian putih mata. Penyakit mata ini terjadi akibat sering terjadinya radiasi sinar matahari. Selanjutnya, glaukoma. Glaukoma adalah penyakit gangguan pada saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata. Lalu, katarak. Katarak merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata sehingga terjadi penglihatan yang samar. Adapun kelainan mata lainnya yakni refraksi. Refraksi merupakan kondisi saat bayangan yang terbentuk di retina mata tidak tajam maupun tidak tegas. Hal ini mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Kelainan refraksi dapat dibagi menjadi 4. Rabun dekat atau hipermetropia merupakan kondisi ketika mata tanpa samar melihat benda atau objek dari jarak dekat, umumnya disebabkan oleh faktor genetik dari orang tua. Sedangkan rabun jauh adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Rabun jauh ini juga disebut dengan miopi. Untuk mengatasi rabun jauh dan rabun dekat, diperlukan kacamata, lensa kotak, atau operasi laser mata atau LASIK. Presbiopi. Presbiopi adalah kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat. Presbiopi juga merupakan salah satu hal yang akan dirasakan manusia sebagai bagian dari proses penuaan tubuh secara alami. Biasanya seseorang baru menyadari bahwa dirinya menderita presbiopi saat harus menjauhkan lengan agar bisa membaca buku atau koran. Selanjutnya, astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh lengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Kondisi ini mengakibatkan perubahan letak jatuhnya cahaya pada retina, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi samar atau berbayang. Kelainan mata ini seringkali terjadi karena faktor keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Nuristriwi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Ingin menjelaskan tentang alat indera telinga. Setiap hari beragam bunyi dapat kita dengarkan, misalnya bunyi jam waker yang berdering, ayam berkokok, kicauan burung, dari pintu, gemercik air, dan sebagainya. Semua bunyi itu bisa kita dengar karena kita mempunyai indera pendengar, yaitu telinga. Mengapa telinga kita dapat mendengar suatu bunyi?
bagaimana proses bunyi dapat terdengar sampai di bagian tersebut. Kemampuan untuk mendengar ini sebenarnya merupakan kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis bunyi. Telinga itu ibarat stasiun penerima gelombang suara, dan otaklah yang mengartikan apa arti dari gelombang suara tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan struktur telinga manusia. Telinga terdiri dari 3 bagian. Bagian-bagian telinga dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di gambar di bawah ini, bagian-bagian telinga yaitu luar, tengah, dan dalam. Yang pertama, telinga luar. Bagian ini tersusun oleh daun telinga yang dibentuk dari bahan tulang rawan dan lubang saluran suara yang panjangnya 2,5 cm. Telinga luar ini berbentuk corong, sehingga dari struktur yang dimiliki dapat mengumpulkan gelombang suara dari luar. Sedangkan saluran berfungsi untuk menjaga udara di dalam tetap hangat dan lembab. Di sepanjang saluran ini terdapat banyak bulu, kurang lebih panjangnya 4.000 buah kelenjar khusus yang menghasilkan tai kuping. Bulu-bulu tersebut berfungsi untuk penghalang masuknya debu, serangga. Dan jika ada serangga atau debu yang berhasil masuk, maka tai kuping akan menjeratnya. Tai kuping juga berfungsi mencegah terjadinya infeksi telinga, terutama jika kita berenang di air yang kurang bersih. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, membran timpani. Membran timpani merupakan gendang telinga. Membran timpani ini berupa selaput yang tipis, berfungsi untuk menerima getaran suara. Apabila ada rangsangan suara mengenai bagian ini, maka akan bervibrasi atau bergetar. Nah, yang kedua ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga, tulang ini berfungsi untuk mengkonsentrasi vibrasi atau getaran. Yang ketiga ada saluran eustachius. Saluran eustachius menghubungkan antara telinga dengan faring. Inilah yang menyebabkan seseorang yang menderita influenza maka pendengarannya terganggu. Nah, karena pada bagian ini tersumbat oleh lendir. Saluran eustachius berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dan dalam telinga. Contoh, pada seorang pilot atau penerjun payung, terkadang muncul dengung itu pada telinganya. Hal ini disebabkan karena ketika mereka berada dalam ketinggian yang berbeda, maka akan terjadi penyamaan tekanan yang tiba-tiba pada saat tabung eustachius terbuka selama menelan atau mengucap. Jika mereka dalam keadaan pilek, maka hal tersebut akan menyebabkan rasa sakit karena tekanan yang tidak sama terhadap membran timpani. Pada bagian tengah telinga juga terdapat 3 macam tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi yang mempunyai fungsi untuk meneruskan suara dari gendang telinga ke bagian dalam, telinga luar ke bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga dalam merupakan bagian dari telinga yang tersusun dari alat-alat vestibulum. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu bagian telinga dalam telinga. Telinga dalam terdiri dari atas bagian-bagian berikut: saluran gelung atau canalis semisirkularis, yaitu merupakan saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3 buah. Saluran ini tersusun sakulus saling tegak lurus pada sudutnya dan terdapat pada tulang pelipis. Canalis semisirkularis berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Canalis semisirkularis mempunyai dasar yang mengembungkan disebut ampula. Vestibulum, membran vestibulum terdiri dari sekula dan utricula yang berupa kantong dan dilapisi oleh sel-sel rambut dan silia. Di dalam sekula dan utricula terdapat cairan limfa, dan di dalam dindingnya masing-masing memiliki sel reseptor yang disebut dengan makula. Nah, kristal kapur tersebar di antara-antara rambut-rambut makula yang disebut dengan otolit. Otolit itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, selanjutnya ada rumah siput, yaitu atau koklea. Nah, bagian ini merupakan alat pendengar yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalam koklea terdapat korti yang berfungsi untuk menerima getaran suara. Nah, selanjutnya penjelasan tentang proses pendengarannya. Bagaimana sih bunyi dapat kita dengar? Nah, suara sampai pada lubang telinga karena getaran yang diterima oleh gendang suara atau membran timpani. Getaran di membran timpani ini akan diteruskan ke bagian tengah telinga, yaitu tulang martil, landasan, dan kemudian sanggurdi. Jadi martil, landasan, sanggurdi.
Nah, impuls suara diteruskan ke telinga bagian dalam, yaitu ke rumah siput, dan merangsang saraf di sekitar cairan rumah siput, dan dikirim ke otak. Selanjutnya di otak, suara tersebut diolah, sehingga kita dapat mendengar dan mengartikan arti gelombang tersebut. Secara skematis, proses mendengar itu dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya, seperti di gambar seperti ini untuk urutannya, skema proses mendengar. Selanjutnya, penjelasan tentang kelainan pada telinga. Telinga dapat mengalami kelainan-kelainan. Contohnya seperti, pertama, radang telinga atau otitis media. Penyakit ini disebabkan karena virus atau bakteri yang sering menyerang pada anak-anak. Gejalanya adalah sakit pada telinga, demam, dan pendengaran berkurang. Telinga akan mengeluarkan nanah, dan kelainan ini dapat memecahkan gendang telinga. Yang kedua, kelainan labirintitis. Labirintitis merupakan gangguan pada labirin dalam telinga. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi, gegar otak, alergi. Gejalanya apa aja? Telinga berdengung, mual, muntah, vertigo, dan berkurangnya pendengaran. Yang ketiga, mabuk perjalanan. Dalam perjalanan di laut, udara, maupun darat, kadang-kadang terjadi semacam rasa mual, pusing, dan muntah-muntah. Orang mengatakan ini adalah mabuk perjalanan. Hal ini terjadi karena gangguan pada fungsi keseimbangan. Demikianlah materi tentang indera pendengaran yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Necesari dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kulit. Apa itu kulit? Kulit adalah suatu organ pembentuk seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7-3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5-1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung pada letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit merupakan indera untuk stimulus mekanik atau raba dan tekan, panas, dingin, dan nyeri. Ini gambar dari struktur atau bagian dari kulit. Ada epidermis, dermis, jaringan siputan atau hipodermis, folikel rambut, kelenjar keringat yang seperti gulungan seperti usus, kelenjar keringat, pembuluh arteri yang warna merah, pembuluh arteri, pembuluh vena yang berwarna biru, jaringan lemak yang warna kuning-kuning, jaringan lemak, saraf yang warnanya putih, kelenjar limpa yang warna hitam kecil ini, kelenjar limpa, kelenjar minyak, batang rambut. Fungsi masing-masing struktur atau bagian-bagian dari kulit. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari, merupakan lapisan kulit paling luar. Epidermis ini tersusun oleh sejumlah lapisan sel yang pada dasarnya terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum merupakan lapisan epidermis paling luar. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah dan serabut saraf karena merupakan sel-sel mati dan selalu mengelupas. Yang kedua ada lapisan Malpighi atau stratum granulosum. Lapisan ini terdapat di bawah lapisan tanduk. Sel-selnya terdapat pigmen yang menentukan warna kulit. Lapisan spinosum atau stratum spinosum merupakan lapisan kulit yang disusun oleh berbagai sel yang tidak beraturan bentuknya. Sel-sel pada lapisan ini memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan basal atau stratum germinativum. Lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dari bagian epidermis. Lapisan basal selalu membentuk kulit yang baru sehingga kulit terjaga secara periodik. Yang kedua, dermis atau kulit janggan, merupakan lapisan di bawah epidermis. Di dalam lapisan ini terdapat beberapa jaringan, yaitu A. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kelenjar keringat berbentuk botol dan bermuara di dalam folikel rambut. Bagian tubuh yang banyak terdapat kelenjar keringat adalah bagian kepala, muka, sekitar hidung, dan lain-lain.
Kelenjar keringat tidak terdapat dalam kulit, telapak tangan, dan telapak kaki. Yang kedua, kelenjar minyak, disebut juga glandula sebacea. Kelenjar minyak terdapat di sekitar akar rambut. Adanya kelenjar minyak ini dapat menjaga agar rambut tidak kering. Yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah banyak terdapat di sekitar akar rambut. Melalui pembuluh darah, darah ini akar-akar rambut mendapatkan makanan sehingga rambut dapat tumbuh. Yang keempat, serabut saraf. Merupakan ujung saraf indera perasa panas, dingin, nyeri, dan sebagainya. Akar rambut. Di sekitar akar rambut terdapat otot polos, penegak rambut atau musculus, arrector pili, dan ujung saraf indera perasa nyeri. Udara dingin akan membuat otot-otot ini berkontraksi dan mengakibatkan rambut akan berdiri. Adanya saraf-saraf perasa mengakibatkan rasa nyeri apabila rambut dicabut. Tiga, jaringan ikat bawah kulit atau jaringan sukutan atau hipodermis. Di bagian ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Fungsinya antara lain untuk penahan suhu tubuh dan cadangan makanan. Ujung saraf yang berselaput dan rangsangannya. Ujung saraf berselaput yang pertama corpus rufini, rangsangannya perasa panas. Yang kedua corpus Meissner, rangsangannya perasa sentuhan. Yang ketiga corpus Krause, perasa dingin. Empat lempeng Merkel, perasa tekanan ringan dan sentuhan. Yang kelima corpus Pacini, perasa tekanan kuat. Yang keenam ujung saraf tanpa selaput, rangsangannya perasa nyeri atau sakit. Ujung saraf indera peraba ada dua macam, yaitu ujung saraf bebas yang mendeteksi rasa nyeri atau sakit. Reseptor ini terdapat di seluruh jaringan tubuh baik di badan maupun alat dalam. Yang kedua, ujung saraf yang berseraput atau berpapilia yang terdiri dari 6 bagian. Reseptor dapat berupa ujung saraf yang bebas, ujung saraf yang berbenjol, atau ujung saraf yang diterhubungi kapsul jaringan ikat. Jika saraf dirangsang terjadi implus sepanjang dendrit yang diteruskan ke sistem saraf pusat. Yang gambar pertama yang warna kuning itu corpus Meissner, yang dua gambar warna hijau itu corpus Pacini, yang tiga warna biru itu corpus Rufini, yang keempat itu yang warnanya ungu dan kuning itu corpus Cronus, yang kelima yang kayak akar-akar itu namanya ujung saraf tanpa selaput. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi kulit. Yang pertama, fungsi kulit sebagai 1. Pelindung tubuh dari segala rangsangan. Yang kedua, sebagai alat ekresi atau mengeluarkan keringat. Yang ketiga, sebagai alat peraba. Yang keempat, sebagai pelindung organ di bawahnya. Yang kelima, tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keenam, sebagai pengatur tubuh suhu tubuh. Yang ketujuh, tempat menimbunnya lemak. Proses atau cara kerja kulit. Kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls. Diteruskan ke otak melalui urat saraf, kemudian otak mengelola rangsangannya dan mengirim kembali perintahnya ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Jenis-jenis kulit, yang pertama kulit normal, yang kedua kulit berminyak, yang ketiga kulit kering, dan yang keempat kulit sensitif. Pada jaringan kulit terdapat dasar-dasar warna tertentu disebut kromogen yang justru sebenarnya tidak berwarna. Ketika fermen-fermen atau enzim-enzim mengenai dasar-dasar warna ini, maka warna kulit tertentu akan muncul. Kulit manusia sendiri sebetulnya berwarna kekrem-kreman. Pada kulit terdapat pada sedikit warna kuning yang timbul karena adanya pigmen kuning. Dasar warna lain yang ditemukan pada kulit adalah warna hitam yang timbul karena adanya butiran-butiran kecil dari suatu senyawa yang disebut melanin. Meskipun melanin berwarna coklat, jika bentuknya diperbesar maka akan tampak berwarna hitam. Gangguan atau kelainan pada kulit. Yang pertama ada eskim. Penyebab eskim secara khusus memang tidak pernah diketahui. Namun penyebab alergi kulit yang mengalami eskim biasanya sensitif dengan jenis makanan tertentu karena reaksi alergi. Selain itu banyak penderita eskim yang sangat peka dengan tekanan dan stres.
Infeksi bakteri tertentu juga bisa menyebabkan ekskim menjadi lebih parah. Yang kedua, ada kudis atau scabies, juga dikenal dengan nama kudis atau gudik, adalah kondisi kulit gatal karena tungau bernama Sarcoides scabies. Setelah bereproduksi di atas permukaan kulit, tungau masuk ke dalam kulit untuk bertelur, dan hal ini menyebabkan kulit terasa gatal di area tersebut sebagai reaksi alergi. Di malam hari, rasa gatal akan meningkat. Tungau yang sangat kecil itu bisa berada di dalam kulit sampai 2 bulan. Scabies atau kudis dianggap sebagai penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik yang dekat dalam keluarga, playgroup anak, kelas sekolah, panti jompo, atau penjara. Yang ketiga, campak. Campak adalah infeksi virus yang ditandai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh dan sangat menular. Campak ini bisa sangat mengganggu dan mengarah pada komplikasi yang lebih serius. Gejala campak mulai muncul sekitar 1 hingga 2 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh. Gejala tersebut diantaranya adalah mata merah, mata menjadi sensitif terhadap cahaya, tanda-tanda seperti pilek, misalnya radang tenggorokan, hidung tersumbat. Yang keempat, demam. Kelima, bercak abu-abu pada mulut. Yang keempat, jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak kulit mati atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel-folikel, ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum. Kelenjar sebum pada kulit ini merupakan kelenjar holokrin di dekat permukaan kulit yang hanya mengeluarkan zat minyak yang melapisi kulit dan menjaganya agar tetap fleksibel dan tetap lembut. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut atau bulu, keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebum membuat kulit lembab dan lembut. Jika Anda menderita penyakit jerawat, mungkin saja terjadi gangguan pada proses ini. Hal-hal yang paling sering menyebabkan jerawat adalah 1. Terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit, 2. Sel kulit mati yang bertumpuk di pori-pori, yang ketiga, bakteri telah tumbuh berkembang di pori-pori. Yang kelima, panu. Panu adalah jenis penyakit yang sangat umum dan bisa terjadi pada semua orang. Panu akan membuat seseorang merasa sangat malu karena bercak putih yang akan terus menyebar. Panu termasuk macam-macam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian-bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi akan menyebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda bagian kulit yang lain. Yang keenam, herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Penyebab penyakit herpes adalah virus varicella. Virus dapat menyerang pada bagian tulang belakang dan otak sehingga penyakit sering cepat sembuh dan kemudian muncul lagi. Yang ketujuh ada seborrheic keratosis. Keratosis seborrheic adalah kondisi di mana tubuhnya kulit tidak terkendali. Pertumbuhan kulit ini memang tidak berbahaya, namun bisa menimbulkan rasa minder dan tidak percaya diri bagi si penderitanya. Selain itu, bila kulit Anda dengan tiba-tiba berubah, maka Anda harus dengan segera menghubungi dokter. Karena terkadang penyakit ini sangat sulit dibedakan dengan penyakit kanker kulit yang berbahaya, yaitu melanoma. Kebanyakan seborrheic keratosis menyerang orang dengan usia lanjut. Kedelapan, melanoma. Melanoma merupakan kanker kulit yang sangat serius, sehingga dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati. Melanoma adalah jenis kanker yang menyebabkan perubahan tahi lalat pada kulit sangat berbahaya jika muncul pada leher atau kulit kepala. Salah satu tanda terjadinya melanoma adalah tahi lalat yang membesar. Selain itu, terjadi perubahan warna pada tahi lalat, serta melihat tanda-tanda peradangan pada kulit di sekitar tahi lalat. Yang kesembilan, ada impetigo. Impetigo adalah penyakit kulit menular yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Impetigo menyebabkan kulit menjadi gatal, melepuh berisi cairan, dan kulit menjadi merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 11 IP1. Saya akan menjelaskan tentang alat indera hidung dan lidah. Bagian-bagian dalam hidung. Yang pertama adalah tulang hidung. Berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju
tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembaban, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau disebut cilia. Yang kedua adalah saraf pembau sebagai penerima rangsang berupa bau yang dihirup. Yang ketiga adalah saraf pembau ke otak. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerima dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Yang keempat adalah selaput lendir, berfungsi untuk menghasilkan mukus atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut ingus. Eits, jangan menganggap remeh ingus loh. Ingus atau mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Yang kelima adalah cilia atau rambut hidung, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Bagian-bagian luar hidung. Di situ ada pangkal hidung, yang paling atas terus ada batang hidung, ada puncak hidung, yang paling depan, yang selanjutnya ada sayap hidung, yang ada di sebelah kanan dan kiri, ada lubang hidung, dan ada columella, yaitu sekat tulang rawan dan kulit untuk pembatas antara sayap hidung kanan dan sayap hidung kiri. Fungsi-fungsi hidung. Yang pertama adalah sebagai organ pernapasan atau penyaring udara, yang kedua adalah indera penciuman, yang ketiga adalah pemberi aroma rasa pada setiap makanan yang ada di depan kita, yang keempat adalah pembersih saluran pernapasan. Proses kerja hidung. Udara yang dihirup dari lubang hidung akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring dengan bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan dibawa menuju ke otak. Gangguan-gangguan pada hidung. Yang pertama adalah mimisan. Mimisan adalah pendarahan yang terjadi dari dalam dinding saluran hidung. Pendarahan terjadi ketika pembuluh darah kapiler yang terdapat di dinding saluran hidung mengalami kerusakan. Biasanya disebabkan oleh udara kering, kebiasaan mengupil, pilek, dan meniup ingus terlalu keras. Yang kedua adalah gangguan penciuman, yaitu kondisi penurunan daya penciuman biasanya disebabkan oleh polip hidung, infeksi sinus, pilek, dan influenza. Gejala ringan dalam gangguan penciuman disebut hiposmia, dan gejala terberat yaitu sama sekali tidak merasakan penciuman yang normal disebut anosmia. Yang ketiga adalah deviasi septum, yaitu gangguan dinding tipis yaitu disebut septum. Pemisah bagian kiri dan kanan hidung mengalami kelainan struktur seperti terlalu bengkok. Yang keempat adalah pilek, yaitu disebabkan oleh infeksi rhinovirus. Ini yang paling banyak dialami oleh manusia, yang paling umum dari bayi sampai yang lebih tua lagi. Bagian-bagian lidah dan fungsinya. Yaitu paling pertama adalah bagian depan lidah berfungsi mengecap rasa manis. Yang kedua adalah bagian tepi depan lidah berfungsi mengecap rasa asin. Yang ketiga adalah bagian tepi belakang lidah berfungsi mengecap rasa asam. Yang keempat adalah bagian tengah belakang lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Fungsi-fungsi lidah. Yang pertama adalah sebagai alat pengecap, yang kedua adalah membantu berkomunikasi, yang ketiga adalah membantu mengunyah, menelan, mengisap, dan menyentuh tekstur makanan. Yang keempat adalah melindungi mulut dari kuman. Proses kerja lidah, yaitu makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak, lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan makanan atau minuman yang dihidangkan. Gangguan yang dihadapi oleh lidah. Yang pertama adalah sariawan, yaitu kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh yang lemah. Yang kedua adalah kandidiasis mulut, yaitu infeksi jamur Candida albicans, munculnya bercak putih di lidah dan di dalam mulut. Yang ketiga adalah lidah pecah-pecah. Yang keempat adalah lidah geografik, yaitu muncul bercak kemerahan dengan pinggiran berwarna putih. Yang kelima adalah glossitis, yaitu peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.